Teman-teman, apa yang tujuan KTM? Yuk kita simak. Tujuan GCM itu adalah ciri ya atau tanda bahwa kita ingin memakmurkan masjid-masjid yang ada di lingkungan, dan GCM juga merupakan rangkaian kegiatan milad al-muhajirin pondok pesantren al-muhajirin yang ke-30, dan itu semuanya diikuti oleh seluruh siswa dan kurang lebih masjid yang kita kunjungi sekitar 316. Tujuan dari KCM ini kita untuk meningkatkan bahasa cinta kita kepada masjid, sehingga generasi penerus itu sering datang ke masjid, selalu diam-diam di masjid untuk beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Amanah, profesional, berharta harta. Nah teman-teman, apa sih yang kita lakukan saat melakukan GCM? Nah teman-teman, kita sholat dua dulu ya. Setelah itu kami merojaah, yaitu surat Al-Buruj. Nah teman-teman, ini sambutan dari wali kelas kami, yaitu Bapak Yuwendi. Lalu kita pun mulai bersih-bersih masjid.